Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, dan tentunya di sinetron Ikatan Cinta. Nah, malam ini kita semua dibikin geger pasalnya istri Arya Saloka tiru gaya pakaian Amanda Manopo, auto kena sentil kotor banget hatinya. Amanda Manopo dan istri Arya Saloka Putri Ani kerap dibanding-bandingkan oleh sebagian kalangan fans sinetron Ikatan Cinta. Selain pesona dan kecantikan fashion, Amanda Manopo dan istri Arya Saloka juga dibanding-bandingkan dan disorot karena meniru gaya Amanda Manopo. Nah, baru-baru ini berembus kabar Putri Ani yang diduga meniru fashion Amanda Manopo. Kabar tersebut bermula dari unggahan TikTok Putri Ani baru-baru ini. Dalam unggahan tersebut, Putri Ani terlihat mengenakan jaket hoodie berwarna hijau tua dari merek Perko. Menurut unggahan sebuah akun gosip, jaket hoodie dari merek Pengkop tersebut diduga pernah dikenakan juga oleh Amanda Manopo. Mbak Koneng ikut-ikutan Mbak Andin, katanya, bunyi keterangan dari akun Instagram tersebut. Imbas kabar Putri Ani meniru fashion Amanda Manopo tersebut, sebagian fans Ikatan Cinta tampak mengutarakan ekspresi kesalnya. Mbak Koneng mending katanya, lo jangan pakai Pengkop deh, yang ada semua pasukan Aladin batalin semua, sambung keterangan tersebut. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam macam. Panas banget katanya Markona, astagfirullah, tulis di kolom komentar. Nah, cukup sekian info terbaru dari Bang Mimin malam hari ini. Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.